Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Okay. Berhubung sekarang sedang bulan suci Ramadan, di sini aku bakal bikin tutorial pasmina plisket untuk hari raya Idul Fitri. Aku yakin banget nih, lebaran tahun sekarang bakalan banyak cewek-cewek yang pakai pasmina plisket seperti ini. Karena emang pasmina ini tuh lagi zaman banget, lagi ngetren banget di kalangan muslimah Indonesia saat ini. Di sini aku pakai pasmina yang full plisket. Dia plisketnya itu nggak terlalu kecil, dia kebawahnya sedang. Dan aku belinya itu di Shopee dan nama tokonya itu yang ini. Harganya murah banget, harganya cuma Rp30.000. Kalian bisa dapetin pasmina yang sebagus ini dan bahannya itu dia Seruti Baby Doll. Gampang banget dibentuk dan I love it. Dan itu dia teksturnya jatuh. Aku suka banget sama pasmina yang pertama itu yang teksturnya jatuh, yang kedua itu yang gampang dibentuk terus adem juga. Dan ini termasuk pasmina yang aku suka karena emang beneran gampang dibentuk terus teksturnya jatuh juga. Dia bahannya adem, dia nggak terlalu tebal tapi dia nggak nerawang juga. Aku beli yang full plisket. Jadi plisket itu, si kerudung plisket itu ada dua varian. Yang pertama itu full plisket kayak aku, dan yang kedua itu plisketnya itu hanya sampai sini doang. Jadi ya kesininya itu bukan plisket kayak gitu. Dan buat teman-teman, sebelum nonton video tutorial aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru aku ya. Dan langsung aja kita ke tutorialnya. Yang pertama, sebelah kanan lebih pendek ketimbang sebelah kiri, lalu langsung aja kita rapikan. Bagian belakang kerudungnya kita taruh dulu di kepala kita dan sebelah kirinya langsung aja kita putar. Nah, terus ke bawahin deh. Tuh, simpel banget kan? Yang kedua, ini sebelah kanan kita ambil paling pojok banget, langsung kita rapihin. Ini pakainya harus ke belakang banget ya. Bagian kirinya langsung aja kita ke atasin dan dirapihin juga. Nah, kita masukin ke lubang yang udah kita sediain itu. Pokoknya style ini tuh banyak yang dipilih atau style baru dari pasmina plisket ini. Langsung aja kita rapihin. Udah deh. Style yang ketiga, yang ini juga sama, dia paling ujung sebelah kanan, tapi bagian atasnya itu, bagian kening kitanya itu harus mancung kayak gitu. Bagian kiri panjangnya itu kita taruh di atas kepala kita dan langsung aja kita rapihin. Dia nggak ada longgar-longgarnya ya, jadi harus nempel kayak gitu. Lalu kita pakein jarum pentul biar si kerudungnya itu tetap stay di kepala kita ya.
Style yang keempat, sebelah kanan lebih pendek dari sebelah kiri, lalu langsung aja kita taruh di bagian leher kita dan kita lilitin. Kita ambil ya dan taruh di atas kepala kita. Langsung kita rapihin aja. Untuk bagian sebelah kanannya dilempit seperti biasa. Untuk bagian sebelah kirinya kita ambil dari bagian dalamnya, lalu kita jarum pentulin di bagian dalamnya ya, jangan bagian luarnya. Style yang kelima, seperti biasa bagian kanan lebih pendek ketimbang bagian kirinya, dan kita langsung aja ambil dari bagian dalam, langsung kita kasih jarum pentul ya. Bagian belakang kerudungnya itu kita taruh dulu ke kepala kita, dan untuk sebelah kirinya kita lilit. Untuk ujungnya kita taruh aja atau masukin ke dalam baju kita biar kelihatan lebih rapi. Style yang keenam. Ini kita ambil bagian pojok sebelah kanannya. Kita bikin bundar aja ya. Jadi si bagian keningnya itu, bagian jilbab keningnya itu dia nggak terlalu mancung. Biar kayak ala-ala Malaysiaan gitu. Lalu sebelah kirinya kita putar ke atas, tapi agak dilonggarin ya, karena mau dimasukin. Biar si jilbabnya itu stay di kepala kita, kita jarum pentulin aja. Bisa didouble pakai jarum pentul lagi, atau kita ambil jarum pentul yang pertama, langsung kita colokin bareng-bareng. Style yang ketujuh, untuk bagian kanan seperti biasa lebih pendek dari sebelah kiri. Untuk bagian kanannya itu kita lipat yang rapih ya, dan untuk sebelah kirinya kita ambil dari dalam, langsung aja kita jarum pentulin. Jilbab bagian belakangnya kita taruh dulu di kepala kita, lalu langsung aja bagian kirinya kita lilit juga. Dan udah deh. Ini bisa juga dipakein anting ataupun enggak ya. Style yang ke-8. Kanan kirinya sama aja panjangnya ya. Lalu langsung aja kita rapihin pakai jarum pentul. Untuk jilbab bagian kirinya kita taruh di belakang, dan untuk bagian kanannya kita tempelin ke bahu aja.
Kalian bisa pakai jarum pentul ataupun enggak. Tapi lebih baiknya itu pakai jarum pentul biar si kerudungnya itu tetap stay ya. Style yang ke-9. Ini sama-sama panjang. Untuk bagian kiri kita lipat agar rapih, dan untuk bagian kanannya kita ambil dari bagian dalam. Langsung aja kita pakai jarum pentul. Untuk bagian kanannya kita rapihin dulu dan taruh di belakang, dan untuk bagian kirinya kita taruh di bahu kita. Kalian bisa pakai jarum pentul ya. Style yang ke-10. Untuk bagian kanan sama kirinya itu sama-sama panjang, dan langsung aja kita rapihin pakai jarum pentul. Pokoknya style ini tuh yang paling simple, sesimpel-simpelnya. Dan bagian belakangnya kita taruh dulu ke kepala, dan langsung aja kita taruh ke belakang dan kita ikat. Kalian bisa diikat ataupun enggak, dan taruh deh ke bawah. Jadi deh, gampang banget kan. Dia 10 style tutorial pasmina plisket dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk like dan share video aku ini. Dan gak apa-apa juga, malah boleh banget buat kalian untuk komentar, kasih saran ataupun yang lainnya di kolom komentar ya. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum.